suami dan isteri memberi nasihat antara satu sama lain dan memberi, especially suami, isteri akan minta perlindungan dari suami. Bagi saya dalam segala hal, of course, keizinan suami itu adalah satu keberkatan untuk isteri, ataupun satu lah, tanpa keizinan suami itu, isteri itu pun perlulah untuk dapat reda tu. Jadi saya rasa jangan kata kawan, apa saja sekalipun dan segala hal, benda tu adalah sangat normal dari segi dari di sisi Islam. Seolah isteri tu meminta keizinan suami dan permintaan dari suami, bukan saja buat kawan. Konteks secara general, bagi saya sangat-sangat sangat disukai, ataupun sangat-sangatlah benda tu dari segi di sisi Islam, sangat-sangatlah benda tu adalah benda yang tak salah, malah digalakkan. Seorang isteri itu meminta izinan suami untuk dapat keredaan suami dari konteks keseluruhan. Tak kisah, saya tak nak spesifikkan kawan ke apa ke, even nak keluar rumah pun isteri itu minta izinan suami, keredaan suami. Apatah lagi kawan, apatah lagi apa yang dia nak buat. Jadi saya rasa kita masyarakat Islam, orang Islam sebenarnya faham benda itu. Cuma kita jangan mengisyukan perkara tu, nampakkan benda tu negatif. Fatah Amin Nafi kawal kehidupan Fazura sebagai isteri. Kalau saya kongkong, dia tak boleh berlakon Fatah Amin Nafi kawal kehidupan Fazura sebagai isteri. Pelakon Fatah Amin menafikan dia bertindak mengongkong kehidupan isteri, pelakon Noh Fazura, setelah mereka mendirikan rumah tangga. Kata Fatah, normal bagi seorang isteri untuk memohon keizinan dan restu suami sebelum berbuat sesuatu. Bagi pendapat saya, sangat normal bagi suami isteri memberi nasihat antara satu sama lain. Dalam Islam, isteri harus memohon izin suami dalam segala hal, bukan dalam konteks kawan, tapi dalam apa juga hal sekalipun. Ujarnya lagi, dia sebagai suami tidak mengawal Fazura apabila menentukan dengan siapa dia boleh berkawan. Kalau saya kongkong isteri, pastinya dia pun tak boleh keluar menjalani penggambaran. Sebagai suami, sudah tentu saya kena ambil tahu dengan siapa isteri saya berkawan dan sebaliknya juga. Bagi saya konsep ini normal dalam konteks keluarga dan hubungan suami isteri. Kita sebagai orang Islam sebenarnya faham, cuma kita jangan mensensasikan perkara itu sehingga nampak macam negatif. Terdahulu, Fazura tampil menjawab dakwaan perang dingin yang dibangkitkan Nilofa dan mendakwa dia lebih mengutamakan keizinan suami dalam berkawan. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.